Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengenangkan kembali sengsaraan Tuhan Yesus, kita ingin makin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Kecuali itu, kita berharap dapat makin sadar akan segala dosa yang sering kita lakukan. Sebab dosa-dosa kita lah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara sambil wafat di kayu salib. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu karena pada hari ini kami dapat kumpulkan lewat sengsara salib ini. Kami ingin mengenang kembali Tuhan Kristus yang menderita sengsara dan menyelamatkan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan dalam yang berdosa ini sekarang dan kekal mati. Amin. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus dan mengafaninya dengan kain linen dan memburatinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan mayat Yesus di situ. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Oleh pembaptisan, kita telah dikuburkan bersama-sama dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup secara baru. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, bawalah kami ke dunia dan naik ke surga dengan dia. Sebab kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan, boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi. Bawalah Tuhan kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami dalam masa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
telah menanggapi panggilan Allah, untuk telah menyerahkan diri senang hati dengan berkata, aku ini hamba Tuhan, berjalan pada tuntut perkataan. Ya Bunda, sangat cinta itu dan ini melanggar teladan. Bunda kami ramah, agar kami selalu selalu berkata. Bunda yang penuh kasih sayang, kami serahkan kepadamu segenap keluarga kami. Sekiranya Engkau selalu melindungi kami sekeluarga. Semoga kami semua menjadi anak-anak yang patuh kepadamu dan selalu mengasihi dengan tulus hati. Kami serahkan kepadamu segenap warga masyarakat kami bersama para pemimpinnya. Sekiranya Engkau melindungi mereka dalam setiap usaha mengabdi bangsa dan negara. Biar dalam cinta damai dan berkah segala bangsa bersatu. Bisa juga seperti itu, nanti kita agendakan. Yang penting tujuan kita di sini untuk kebersamaan kita, khususnya untuk lingkungan sisi lain satu. Semoga dengan kegiatan ini kita selalu bisa guyup dan selalu bersama-sama. Solid. Ya. Seperti sepak bola yang kemarin solid, harus solid.